Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk menghapus riwayat pencarian yang ada pada Instagram. Langsung saja kita buka aplikasi Instagramnya. Nah, kalau sudah biasanya kawan-kawan pasti melakukan pencarian ya. Baik itu nama maupun tag, di sini ada berbagai macam, ada akun, ada musik, ada tag, ada lokasi dan macam-macam. Nah, semua pencarian yang ada di sini kawan-kawan akan selalu tersimpan jika tidak dihapus. Nah, misalkan kita mencari siapa saja ya. Irman kan, Iris Bella. Nah, misalkan seperti ini, begitu kita cari dia akan langsung tersimpan di pencarian. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menghapus semua pencarian, baik itu pencarian akun, baik itu musik, tagar maupun lokasi? Caranya cukup mudah. Kita kembali lagi ya. Kemudian kawan-kawan pilih saja di profil Instagram kita di paling bawah, pojok kanan paling bawah di profil Instagram kita. Ini cara untuk menghapus keseluruhan riwayat pencarian. Kemudian kawan-kawan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya pilih di pojok kanan atas, yaitu di garis 3. Klik di garis 3. Kemudian pilih pengaturan. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai macam fitur. Pilih saja keamanan ya untuk menghapus riwayat pencarian. Dan selanjutnya adalah scroll ke bawah sampai muncul ini. Ini ada di yang paling bawah, yaitu riwayat pencarian. Nah, riwayat pencarian tadi dia akan masuk semuanya ke sini ya. Di riwayat pencarian ini, klik saja di riwayat pencarian. Nah, ini adalah keseluruhan pencarian-pencarian yang kita lakukan di Instagram. Nah, untuk menghapus semuanya, caranya ya seperti ini ya. Caranya cukup mudah. Ini kan ada tulisan, hapus semua. Klik saja hapus semua. Hapus riwayat pencarian. Kalau yakin ingin menghapus riwayat pencarian semuanya, klik hapus semua dan selesai. Dan sekarang riwayat pencariannya telah kosong. Nah, beginilah kawan cara untuk menghapus riwayat pencarian yang ada pada Instagram. Jika ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel kami ke depan. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.